Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan membuat bot jualan yang rangkanya terbuat dari besi. Seperti biasa, kita menggunakan holo 4x4 galvanis, dan untuk dindingnya kita akan menggunakan seng atau spandek. Sekedar info buat teman-teman sekalian, mungkin sudah cukup lama saya tidak bikin konten karena kesibukan yang cukup memadai. Jadi untuk langkah pertama di sini saya buat dulu rangkanya. Untuk ukurannya ini lebarnya 1,5 x 1,5 meter dengan tinggi 2,3 meter. Dan setelah sudah kita buat rangkanya, ini kita lanjut pada pemasangan jendela, kemudian pintu. Dan untuk pintunya di sini kita menggunakan pintu lipat dari atas sampai ke bawah. Jadi di sini kita buatnya polos ya teman-teman, belum termasuk mejanya. Jadi mejanya nanti sifatnya dia terpisah. Jadi di sini proses pemasangan pintunya itu dibagi dua untuk kemudian dilipat ke atas. Jadi pintunya dari atas ke bawah itu nanti dilipat. Setelah dibuat semua rangkanya, kita lanjut pada proses penumpulan biar tertutup semua lubang-lubangnya. Setelah ini kita akan amplas lalu kemudian kita cat. Baik, jadi di sini kita lanjut pada proses pengecatan. Di sini kita menggunakan cat warna merah. Untuk catnya saya menggunakan cat Avian biasa. Dan di sini saya tidak menggunakan cat dasar ya teman-teman, karena ini kita menggunakan besi galvanis yang biasanya atau bahkan pada umumnya galvanis itu tidak berkarat. Dan juga di sini kan nanti akan ditutup semua bagian-bagian rangkanya, jadi kita hanya menggunakan cat Avian tanpa menggunakan cat dasar. Lanjut di sini kita pasang kuncinya. Jadi kuncinya, untuk model kuncinya itu seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal ditanya saja di toko, banyak itu dijual. Namanya kunci untuk pintu besi sih biasanya. Untuk bahan kuncinya ini terbuat dari aluminium. Buat teman-teman yang mau pakai kunci model lain itu juga bisa, atau bahkan mau pakai kunci seperti slot itu juga bisa, tergantung atau sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya setelah kita sudah buat rangkanya, sudah dicat juga, selanjutnya ini tinggal kita pasang dindingnya. Jadi untuk lebih efektifnya di sini saya cat terlebih dahulu sebelum dindingnya dipasang. Untuk lantainya di sini saya akan pasang nanti terakhir. Dan untuk alasnya atau lantainya saya menggunakan multiplex ukuran 1,2 cm. Jadi kurang lebih seperti ini untuk rangkanya. Tadi saya sudah sebutkan ukurannya, lebar daripada bot jualan ini itu 1,5 x 1,5 meter dengan tinggi 2,3 meter. Di sini kita akan pasang dindingnya satu persatu, mulai dari pintu yang sebelumnya sudah dicat terlebih dahulu. Adapun jumlah bahan yang dipakai di sini itu untuk besi holo 4x4 kurang lebih 6 batang. Kemudian untuk sengnya spandek galvalum itu kurang lebih 6 lembar. Ditambah besi holo yang ukuran 2x2 cm itu kurang lebih 3 batang. Untuk proses pemasangan dindingnya ini sebenarnya permintaan dari customer, dia maunya dipasang dari luar untuk dindingnya. Jadi terpaksa kita buat seperti ini teman-teman. Ya pada umumnya tidak seperti ini, tapi karena ini adalah keinginan customer, jadi kita terpaksa harus mengikuti kemauan mereka. Adapun untuk tingkat kesulitan, ini sebenarnya dari luar itu lebih mudah ya teman-teman. Lebih mudah kita pasang dinding itu dari luar ketimbang dari dalam. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pasang dari dalam itu ujung lengkungan atau gelombang dari seng itu harus dipotong atau diiris satu-satu. Tapi kalau misalkan kita tanya lebih worth it mana, dipasang dari luar atau dari dalam, jelas lebih worth it dipasang dari dalam ya teman-teman. Itu lebih rapi, dan karena ujung-ujung sengnya itu tidak kelihatan atau tidak nampak dari luar. Jadi kalau saran saya pribadi, mending kalau kita pasang seng itu dipasang dari dalam. Cuma karena ini adalah keinginan dari customer, jadi kita pasangnya dari luar seperti ini. Setelah semua dinding sudah terpasang, ini kita selanjutnya kita lanjut pada proses finishing, dimana ini catnya benar-benar kita maksimalkan. Dan setelah selesai seperti ini dia hasilnya. Jadi untuk rangkanya kita menggunakan cat warna merah, dan untuk dindingnya ini full menggunakan cat warna kuning. Untuk ukurannya ini tadi saya sudah sebutkan, tingginya 2,3 meter dan lebar ukuran 1,5 x 1,5 meter. Adapun untuk ukuran pintu ini lebarnya kurang lebih 70 cm dengan tinggi menyesuaikan dengan rangka daripada bot jualan ini. Jadi untuk bahan rangka ini hanya dua macam ya teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk rangka utama, tiang-tiangnya,
itu kita menggunakan besi hollow 4x4. Sedangkan untuk bingkai jendela kita menggunakan besi hollow 2x2. Buat teman-teman yang mau pasang sengnya dari dalam, itu bisa ya teman-teman. Tinggal bingkai jendelanya dirubah. Bingkai jendelanya itu atau bingkai pintunya itu bisa menggunakan hollow 2x4 agar nanti lebar sengnya itu tidak lebih dari bingkai besinya. Bisa teman-teman perhatikan, jadi di samping slot ini itu ada besi bulat ukurannya 6 mm. Dibuat lingkar seperti ini itu untuk tempat lampu bulat yang menempel. Jadi ini itu sudah diukur dan disesuaikan dengan bingkai lampunya. Dan bisa dibilang ini itu sebenarnya model baru ya teman-teman, karena di sini kita tidak pakai meja untuk bagian jendela, juga termasuk di bagian pintunya. Biasanya pintunya itu hanya setengah, kemudian mejanya dilipat ke bawah. Sama seperti jendela juga, biasanya jendelanya setengah untuk bagian samping, kemudian mejanya dilipat ke atas, itu juga biasanya setengah. Baik, selanjutnya kita akan buka seperti apa modelnya. Jadi sebelum kita buka, kita tutup dulu pintunya biar tidak menghalangi pada saat kita buka jendela. Nah, ini dia untuk penahan jendelanya, itu kita kancing di samping jendela. Jadi kita tidak, jadi apa namanya, penahan jendelanya tidak lagi terpisah, harus disimpan lagi di tempat lain. Dan memang bagusnya seperti ini ya teman-teman, karena kalau dia terpisah nanti khawatirnya akan tercecer. Adapun untuk ukuran pintu, ini tuh 2 meter ya teman-teman, jadi dibagi 2, 1 meter atas, 1 meter bawah. Dan lebarnya ini kurang lebih 1 meter 20. Jadi lebar daripada box ini itu 1,5 meter. Dan dikurangi pintu 1,2 meter untuk lebarnya. Jadi sisanya itu 30 cm dinding di bagian samping pintu. Dan untuk ukuran jendela ini tuh 70 cm untuk lebar dan 90 cm untuk ukuran tingginya. Dan seperti ini dia view-nya jika sudah dibuka jendela dan pintunya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa di sini tuh mejanya hanya di bagian dalam ya teman-teman. Seharusnya itu di bagian jendela juga ada pintu, tapi ini sesuai dengan request dari customer kita. Jadi kita ikuti saja apa yang mereka pesan. Jadi seperti ini tampak dari dalam. Jadi kita buatkan atau pasangkan slot di sini biar nanti mudah saat masuk untuk pengunciannya. Jadi ini sudah selesai. Untuk bagian atasnya ini tinggal dipasang lampu. Untuk tempat pemasang lampunya saya sudah siap. Dan di bagian bawah juga nanti akan dipasangkan meja. Jadi mejanya di sini itu sifatnya terpisah. Baik teman-teman sekalian, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka. Dan jika ingin mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe.